Assalamualaikum pemirsa Assalamualaikum. DKR TV Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Abah Ukam Show, tentunya masih di DKR TV. Saat ini kita di wilayah Kecamatan Megamendung, kantor Kecamatan Megamendung ya? Kantor Kecamatan Megamendung. Dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-78 tentunya ya Pak? Ya, ya. Itu rangkaian ini mengadakan Pesta Rakyat, Rakyat Kabupaten Bogor. Saya bertemu dengan orang yang sangat inspiratif, Bapak Asep Nurbey. Assalamualaikum Asep. Waalaikumsalam. Sehat semua ada Bang? Alhamdulillah. Sampurasun? Sampai. Tetap selalu semayo dan hangat tentunya ya pemirsa. Kali ini Abah mau tanya-tanya nih, karena Pak Asep ini sebagai salah satu ketua penyelenggara di Kecamatan Megamendung dalam rangka Festival Rakyat Kabupaten Bogor. Pak Asep, ini mau tanya apa nih, persiapannya sejauh mana nih untuk mengadakan acara ini? Yang saya lihat ini cukup luar biasa ya, cukup profesional, memenuhi syarat, padahal ini di tingkat kecamatan. Terima kasih Abah. Ya. Jadi begini, kita dalam melaksanakan Pesta Rakyat ini merupakan rangkaian dari kegiatan Sabak Desa atau Bowling Bogor Keliling dari Bapak Bupati Bogor. Bapak. Siapa Bapak Bupati Bogor? Bapak Bupati Bogor kita Bapak Haji Iwan Setiawan. Bapak Haji Iwan Setiawan, sekarang udah definitif apa masih PLT? Saat ini informasinya sedang pelantikan. Oh, sedang pelantikan. Bandung bersama ya. Bapak Gubernur Jawa Barat. Amin, mudah-mudahan lancar ya. Besok merupakan hari pertama beliau sebagai Bupati definitif dan akan berkunjung Sabak nyaba ke desa-desa ke Kecamatan Megamendung. Siswa-siswi SD Melati Tunas Bangsa, pimpinan Bapak Aris Winanto SE SPD yang berada di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Halo pemirsa DKR TV Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini bertemu lagi bersama Abah Ukam Show. Mana tepuk tangan dong? Tentunya kali ini gua lihat ada satu grup band dari Bogor yang luar biasa, tapi biasa di luar ya. Gua lihat ente penampilannya tadi perfect banget ya. Terima kasih. Waduh, gua sampai merinding, mulut gua sampai menganga gini, melalat masuk mulut gua. Itu kalau merinding patut dipertanyakan. Apa tuh? Keren atau ada hantu lewat gitu. Ya. Sepertinya kalian itu bermain itu pakai jiwa, pakai ruh gitu kan. Jadi bagaimana caranya menghadapi audiens gitu kan sehingga audiens itu bisa lebur dengan kalian. Tapi ngomong-ngomong belum perkenalkan dulu nih. Ini apa grup band-nya apa namanya? Namanya Power Jenny. Power Jenny, ingat ya. Power Jenny.
mudah-mudahan ini DKRTP bisa memanggil mereka ke USA. Karena DKRTP ini salah satu TV PBB, TV streaming dari PBB, tapi yang ada di Indonesia. Namanya DKRTP. Kalian kasih wih ya. Gue salut, gue bangga kalian ini dari Bogor ya. Ternyata di Bogor ada band yang perfect, yang hebat ya. Sebenarnya Bogor tuh hebat-hebat loh. Hebat-hebat. Gitu, band-band Bogor tuh. Dan jangan sampai salah, apa istilahnya, lihat. Band-band itu banyak ngumpul di tempat gue. Dari mulai Dane, El Pamas, terus ada lagi, siapa tuh? Yang gitaris anak Bogor yang badannya gemuk, netral, Coki. Coki. Nah, gua dulu tuh gabung sama mereka-mereka gitu kan. Habis itu kita ya. Iya. Ini ya. Tapi ngomong-ngomong, kalian sudah bikin single belum? Kalau single band-nya belum. Tapi kalau pribadi ada. Ya. Nah, di gua kan ada studio juga, studio rekaman juga. Nanti kapan-kapan bisa kita kolaborasi lah. Boleh, ya. Boleh. Itu gua siapin nanti saran. Nah, ini nih. Oh iya. Ini si Gali ya? Iya. Gali Rakasiwi. Oh, ganteng amat kayak gue. Ya, coba gimana sambutannya? Gali, ini gua ini kan dari DKRTP Indonesia. Dalam acara Abah Ukam Show. Gue ngelihat kalian tadi perform itu cukup perfect dan cukup menyatu dengan audiens ya. Jadi kalian bermain itu, ruhnya itu luar biasa. Menurut kalian bagaimana dalam mengisi acara di Bogor Pes di Kecamatan Megamendung itu dalam rangka bowling? Gimana, ya, antusias masyarakatnya lebih besar di kabupaten. Waduh, luar biasa. Iya kan? Karena ya, senang-senang, alhamdulillahnya pada senang ya. Gitu kan, antusias masyarakatnya di sini. Jadi kalian senang ya? Alhamdulillah semua. Nah, gue pesen nih kepada Pak Iwan nih, Bupati kita ya, support dukung nih grup band dari Bogor juga buat Bapak Camat Megamendung ya. Yeah. Ini luar biasa ini potensi ini. Kan di Bogor itu ada Republik, ada Dadali, gitu kan. Itu semua tuh labelnya tuh teman-teman gue itu ada di siapa di Kisundri apa itu. Jadi ini mungkin mudah-mudahan ya akan menjadi cikal bakal band yang terbaik di Bogor. Untuk kedepannya mudah-mudahan kalian bisa tetap bertahan dengan grup solid seperti ini. Amin. Oke, baik pemirsa DKRTV Indonesia dimanapun berada. Demikian bincang-bincang gue bersama band dari Bogor. Apa namanya tadi, Teh? Oh, next kita ketemu lagi dalam acara event yang lebih spektakuler tentunya. Oke, kita lewat dulu. Halo pemirsa DKRTV Indonesia dimanapun berada, tentunya masih dalam acara Abah Ukam Show. Mana tepuk tangannya dong? Aku punya show sekarang ya. Iya, punya show dong. Tentunya hari ini Abah Ukam Show berada di kantor Kecamatan Megamendung yang mana kita sedang melaksanakan ataupun meliput bowling. Apa tuh bowling? Bogor keliling bersama Bupati kita. Bersama Bupati Bogor. Kang Iwan Setiawan dan Bapak Camat Megamendung kita dong. Siapa? Pak Haji? Pak Haji Acep Sajidin. Acep Sajidin. Tentunya ini dua orang yang cantik dan yang ganteng ini dalam mengisi acara bowling acaranya Pak Bupati. Betul. Bagaimana tanggapan Neng untuk acara ini? Ya, kalau tanggapan saya sih luar biasa sekali ya. Setiap tahunnya selalu ada acara seperti ini dan luar biasa, selalu meriah. Selalu meriah. Betul. Dan setiap tahunnya ini setiap acara bowling, alhamdulillah kita berdua selalu diundang di sini. Terima kasih Bapak Camat, terima kasih luar biasa. Yeah. Nah, untuk Kang Odeng gimana tanggapannya? Saya namanya Deni, Pak. Oh, Deni. Kalau panggilan Odeng. Kalau Odeng yang nyengat itu ya, tawar padu. Iya, tapi kan Deni, Kang Deni. Ya, siap. Kalau tanggapan saya mungkin cukup positif ya, Pak ya. Positif, cukup bagus lah untuk setiap kegiatan di kecamatan ini. Jadi semua masyarakat bisa berkarya, bisa mengikuti kegiatannya. Dapat door prize juga, Pak. Oh, door prize-nya banyak. Banyak ya. Oh, ada motor, ada spare punya banyak, luar biasa. Ada helikopter juga ya. Mungkin tahun depan. Mudah-mudahan kita dapat motor ya. Amin, amin. Ya, itu mungkin cukup luar biasa ya, Pak ya.
Kalau kita sih di sini hanya sebagai pengisi. Dan alhamdulillah setiap tahun kita diberi kesempatan oleh Pak Camat untuk menghibur masyarakat di kecamatan di apa? Bendung Bogor ini ya. Iya, mungkin itu aja, Pak. Oke, Kang Ode. Bupati definitif kita tuh Kang Iwan Setiawan itu juga beliau ini seniman. Oh, seniman, Boy. Beliau dulunya satu grup sama Abang, okay. Main band bareng-bareng. Oh, anak band juga ya? Iya, anak band waktu tahun 90-an dulu ini Abang. Nah, kebetulan Bapak Camat kita juga yang di Bendung sangat antusias menghargai para pelaku seni. Oh, luar biasa ya. Contohnya kalian berdua setiap event apapun selalu direkrut ya sama Pak Camat. Ya. Ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat pemerintah Kecamatan Megamendung maupun pemerintah Kabupaten Bogor, Kang Iwan Setiawan dengan Bapak Camat, Bapak Asep Tajudin. Itu kan terima kasih dan sering-sering undang para seniman, para budayawan. Betul. Karena biar bagaimanapun seniman dan budayawan itu siapa lagi kalau bukan bapak-bapak ini yang bisa menggerakkan untuk nasib kita ke depan. Betul, Pak. Betul. Terima kasih. Kita lewat dulu yang satu ini. Dan... kepada pemerintah Kabupaten Bogor, betul, yang senantiasa sudah mengangkat tentang seni, tentang budaya, terus tentang yang religiusnya, segala macamnya ya. Semuanya ini luar biasa lah gitu kan. Yang semoga ini bisa dipertahankan minimal ataupun bisa ditingkatkan ke depannya. Oke, okay. Mudah-mudahan kegiatan ini berkelanjutan ya. Oke. Kita saksikan audionya. Audionya Mas. Kita saksikan penampilan Abah Ukam dengan judul lagu Parahyangan. Parahyangan. Tepuk tangan buat Abah Ukam. Ini mohon maaf ya. Ini salah satu lagu kritik sosial buat khususnya kita yang di Jawa Barat. Yang mana keadaan dari tempo dulu sampai sekarang udah banyak perubahan. Ini tentunya bukan satu apa istilahnya kita memojokkan seseorang, saya tidak, tapi ini adalah salah satu untuk kita bagaimana caranya melestarikan alam Parahyangan atau alam Jawa Barat. Lagu ini saya ciptakan sejak tahun 1984, sudah lama ya. Terbubur, bencana pun ini telah timbul.
Semua terbuka.